lagi di YouTube channel aku, dan di video kali ini aku bakal unboxing kado ulang tahun aku. Jadi aku minta mamaku kado biar bisa sepedaan bareng. Sepeda apa? Lihat aja dulu nanti reviewnya, oke? Jadi nanti aku bakal unboxing terus sambil aku cobain dan aku jelasin sedikit aja karena aku nggak seberapa paham tentang sepeda, jadi ya review amatiran gitu. Tapi semoga aja kan bisa enjoy nonton video aku. Nah, jadi ini sepedanya aku beli yang Himo. Ini tuh Xiaomi Himo ya, Z16. Nih, boxnya cukup kecil, nggak kayak kemarin. Terus di sini tuh ada kayak keterangannya gitu. Ini electric scooter gitu. Jadi ini tuh bisa di ayuh biasa, terus bisa pakai elektrik. Terus bakal aku keluarin dulu sepedanya. Jadi ini sepedanya udah aku keluarin, aku beli yang warnanya kuning biar matching sama mamaku. Nah, jadi ini tuh kondisi sepedanya kalau lagi dilipat bener-bener kecil banget. Jadi ini tuh bisa banget masuk di bagasi mobil kalau misal kalian mau bawa ke mana gitu, keluar kota, bisa banget ini tuh dibawa di bagasi mobil karena bener-bener kecil. Terus ininya juga kayak tinggal kayak ngelipat-ngelipat gitu doang. Nih, terus jadi di dalam box tadi itu ada sepedanya ini. Terus dapat ini. Nih, ini tuh buat yang depannya yang kayak gini, buat yang depannya. Terus yang ini kotak ini itu dia itu chargernya. Jadi dicas gitu. Nih. Sama ini, terus di sini ada kunci. Ini kunci tuh buat ngambil baterainya. Terus di sini juga ada buku manualnya, instruksinya buat ngecharge gitu. Nah, terus ini tuh buat baterainya itu di dalam sini. Di dalam sini baterainya. Nih, ini baterainya. Terus nanti ditutup lagi gitu. Kalau mau ngambil baterainya tinggal pakai yang kunci tadi tuh dibuka di sini, terus dibuka aja nanti baterainya tuh bisa diambil. Jadi kalian bisa ngecharge-nya itu sambil di copot baterainya ataupun sama sepedanya ini juga bisa. Jadi bakal aku copot ini semuanya off camera ya. Oke, ini udah aku copotin semua yang kayak gininya. Terus tinggal nyopotin ini. Ini bagian yay. Copot. Terus ini juga. Terus itu. Oke, tinggal. Nih. Terus sama ini. Udah, tinggal copot ininya doang. Oh ya, sama itu belum. Nah, ini jadi caranya buat ngecharge-nya. Ini maaf banget kalau salah sama ini. Karena tadi itu ini kan belum dipasang, terus nggak tahu caranya. Ini kayak udah diobeng-obeng itu nggak bisa. Jadi nunggu besok aja. Jadi cara ngecharge-nya tuh ini, kalau langsung dari sepedanya ataupun kalau mau di cabut baterainya itu tinggal kayak dibuka tadi. Besok bakal aku kasih tahu caranya. Terus ini dia chargernya. Nih, kalau dia hijau berarti nanti bakal full. Tapi ini kan masih belum nyolok ke sepedanya. Terus ini aku bakal buka sininya. Nih, jadi tinggal dicolok aja di sini. Ini. Terus tinggal dicolok aja. Terus kalau dia udah ngecharge, ini bakal ganti jadi warnanya merah, berarti dia udah ngecharge gitu. Jadi ini bakal aku tunggu sampai 8 jaman gitu karena belum aku charge. Nah, jadi aku mau tunjukin kalian cara buka si baterainya ini. Ini tuh gampang banget. Nih. Tinggal diginiin. Ini, terus dibuka gini. Terus tinggal didorong pakai kaki. Nah, ini tuh baterainya. Ini baterainya. Kalau mau ngambil baterainya tuh tinggal nanti ada kuncinya, dibuka aja terus tinggal diambil.
Terus cara nutupnya juga kayak tadi, tinggal di ini, langsung ditutup gini. Dia otomatis langsung ngekunci. Dan ini aku mau cobain yang ini, yang middle nih. Jadi ini nanti itu di kayu dulu, baru bisa digas. Oke, kita coba. Dan ini aku mau cobain yang high, jadi tinggal diganti aja nih ke yang high. Jadi tetap sama kayak yang tadi, yang middle harus ngolah dulu baru bisa digas. Yuk. Oke, jadi ini sepedanya dan aku sekali lagi maaf banget kalau misal rame karena aku ini lagi di luar rumah. Jadi ini sepedanya yang Himo Z16, terus sepedanya kayak sepeda benar-benar sepeda lipat. Ini. Terus ini tadi aku udah cobain terus buat nyalain si ini ya. Apa sih namanya ini? The next day. Pokoknya tuh maaf banget. Ini tuh ditekan agak lama. Nah, dia udah keluar gini kan. Nah, kalau yang ini tuh dia tuh baterainya, berarti ini baterainya masih full. Terus ini nanti tuh kecepatan kita bersepeda itu berapa. Terus buat yang ini tuh selama kita sepeda itu dapat berapa kilometer. Terus di sini tuh ada eco. Yang ini tuh yang middle. Maaf, ini plastiknya belum aku copot. Terus yang ini yang eco, yang tengah itu yang middle. Terus yang terakhir tuh yang high. Nah, kalau yang high sama yang middle itu harus diolah dulu, nanti bisa digas pakai yang ini kayak naik sepeda motor gitu aja. Terus buat yang eco, ternyata itu dia tuh kayak ngolah diolah, tapi dia tuh dapat kayak dorongan gitu dari si mesinnya gitu. Jadi yang eco tuh dia lebih enteng. Kalau yang high sama middle itu harus diolah dulu, nanti kalau baru capek baru bisa digas pakai yang ini. Nah, terus untuk yang ini tuh dia bisa nyala kalau kita rem. Jadi aku mau coba rem dulu. Nih, dia bisa nyala gini. Terus yang di depan ini tuh ada lampu. Jadi buat yang lampunya itu harus ditekan yang ini. Ini kan ada yang kanan sama kiri. Nah, kalau mau nyalain lampunya itu tinggal dipencet yang sebelah kiri ini. Dipencet agak lama. Nah, ini dia baru nyala. Ini kan bisa lihat. Ini bisa nyala. Jadi buat bisa sepedaan pada malam-malam gitu, ada lampunya. Jadi itu otomatis yang belakang juga nyala. Nih. Ini juga nyala. Kalau lampu depannya dinyalain. Jadi thank you so much buat kalian udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian enjoy sama video aku. Dan jangan lupa like video aku ini, jangan lupa subscribe di YouTube channel aku. Tinggal pencet tombol subscribe terus pencet tombol lonceng di sebelah sini, jadi nanti biar kalian dapat notifikasi kalau aku ngeluarin video-video baru dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Nonton video aku selanjutnya, bye bye.